Oke, jadi kali ini kita sedikit membahas lead-nya dari Avengers Sevenfold, Beast and the Harlot. Sebelumnya saya ada buat chord, cara main chord-nya. Sekarang kita langsung ke lead utamanya saja. Nanggung ya. Sengaja saya buat terpisah supaya kalian tidak bosan ya. Oke, kita akan coba satu persatu ketika dia masuk rap ya. Karena dia dari rap itu leadnya langsung ke lead utama. Oke, di situ dulu. Dia main arpeggio dari F ya. Saya main dari senar 4 fret 12 fret 15. Gitu. Ya. Lanjut ya. Senar 4, fret 17. Sudah gampang ya? Lanjut ke F. Lanjut. Cuma nambah di A-nya aja, selebihnya sama. Kita mainkan ya. Lanjut ya. Di sini.
Senar 1 fret 10, senar 2 fret 13. Senar 2 nya di bending. Lanjut. Oke, di situ ya. Ulang ya. Lanjut ya. Fret 10, senar 2, oke di situ, lanjut ya, sorry, di sini senar 2, fret 7-8 ya. Senar 3 nya di fret 10. Maju setengah, setengah. Mati di sini ya. Lanjut ya. Lanjut pelan. Senar 2 fret 12, fret 13. Itu. Oke, di situ dulu. Ulang ya. Pelan nih, pelan nih. Sorry, pelan ya. Kita lanjut ya. Tadi udah berhenti di situ, kita lanjut ke lead utamanya langsung ya. Yang di sini. Dari senar 2, senar 1, fret 17 ke fret 13 ya. Lanjut fret 20, begitu tolong dari situ ya. Lanjut ya. Udah di sini ya. Lanjut fret 7 senar 5 ya. Thank you.
3 fret 10. Bang ya. Oke, di situ lanjut ya. Pelan-pelan ya. Ulang pelan sekali lagi. Senar 2, fret 10, bending. Oke, kita lanjut. Lambatnya. Yang pertama. Fret 5. Pelan. Lanjut, next satu. Lanjut. Kita ulang ya, dari sini. Oke, yang terakhir dia di fret fret 20, 21, 21 ya. Ini dia 4 kolom aja. Senar 2. Terakhir. Fret 17, senar 2. Dari sini ya tadi ya. Naik. Naik. Naik.
Turun. Break 18. Oke, di situ saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.